Layanan berbeza terhadap perang Israel-Palestin dan Israel-Iran menunjukkan keseimbangan dunia semakin sukar untuk dicapai. Fellow Operasi Psikologi Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin berkata, perkara itu berlaku disebabkan pertembungan ideologi yang berbeza antara banyak negara. Dan ini memberikan gambaran bahawa keseimbangan dunia semakin sukar untuk dicapai apabila wujudnya pertembungan ideologi yang telah berlanjutan sekian lama semenjak daripada Perang Dingin. Dan ia mengakibatkan negara-negara serantau yang kompleks seperti mana yang berlaku di Syria, semana yang berlaku di Palestin, malah di kawasan Asia Tenggara juga sebenarnya yang berlaku di Rohingya oleh Vietnam dan Myanmar dan sebagainya. Dan ini memberikan satu rujukan baru, adakah diplomasi yang dikemukakan oleh Majlis Tuan Bahasa-Bahasa Persatu oleh Majlis Keselamatan itu perlu diperanasi. Dan sudah tentu ia di luar bidang kuasa kita kerana kita bukannya sebuah negara yang duduk dalam rangkaian Majlis Keselamatan itu dan melamanya negara yang tidak duduk sebagai lima superpower dalam tujuan Majlis Keselamatan Bahasa Persatu.